Guys, kemarin aku dapat sinyal SOS dari Bang Mavels dan Kacung Gaming yang lain. Katanya helikopter mereka itu jatuh di tengah pulau. Nah, jadi sekarang aku beserta dengan dua temanku ini bakalan nyelamatin mereka. Kira-kira kenapa ya helikopter mereka jatuh? Wah, kenapa? Oh my god, kenapa helikopterku juga ngeri? Waduh, kok tiba-tiba malam ya? Kok tiba-tiba malam? Ini serem banget. Ini apa? Rusak. Wah, sumpah itu siapa? Niatnya mau jadi pahlawan malah jadi nambah-nambah beban. Kita ambil-ambilin dulu ya guys ya. Sebelum kita mencari Bang Mavels, Mundi, dan kawan-kawan. Ambil, ambil, ambil. Wah, sumpah gelap banget. Tolong. Ini aku yang mau menyelamatkan mereka, kok malah aku yang tersesat ya? Ini apa sih granat? Cara mindahnya gimana? Oh, inventory pencet I. Waduh, open, open. Klik the gear to open the emergency pack. Oke, okay. Open. Oh, dapat kapas, dapat apa ini? Allah, begini doang like-nya. Seriously? Bentar, aku takut. Ada lagi gak nih yang bisa dilutin? Wah, buset, gelap bet. Tolong. Aduh, gimana caranya aku nemuin mereka? Mana gelap lagi? Jauh gak sih ini mereka? Wah, sumpah guys, aku tidak melihat apa-apa, tolong. Wah, sumpah kagak kelihatan apa-apa, teman-teman. Takut. Nggak ada harimau kan ya? Learn the basic of construction B. Oh, ini buat kita crafting ya. Terus kalau udahan pencet apa? Oh, pencet B lagi. Asli deh ini lampunya korek kecil begini doang. Seiprit gini doang nih lampunya. Mohon maaf nih. Itu harusnya tandanya mereka kan ya? Wah, suara apa itu? Tolong. Mana teman-temanku, tolong. Sumpah, aku takut sudah sendirian, gelap lagi. Suara napas sendiri aja, serem banget dah. Ambil, makan. Mana teman-temanku, kok kagak muncul-muncul? Tolong. Sin, tolong. Kamu ngapain malam-malam kok malah kesini kamu? Tuh orang berlampu-lampu. Ini lampu apa? Cuma seiprit begini. Sumpah aku terprank. Lari, ya kan? Iya benar kamu sekali. Lari. Benar Loh, sekali. Kamu aku tahu. Kok tiba-tiba di sini, woi? Kamu ngapain Loh. Tiba-tiba di sini? Kamu nyari kita? Aku itu tadi mendapatkan sinyal SOS dari kalian. Katanya kalian terdampar. Ya sudahlah, aku terbang bersama helikopterku. Tiba-tiba kok helikopterku jatuh juga ya? Mohon maaf nih. Kayaknya daerah. Aku jadi ingat mesin yang dulu di The Forest pertama loh. Itu loh apa mesin yang menjatuhkan pesawat itu loh. Woi, siapa lu? Itu babu kita itu. Namanya Kelvin. Salam kenal ya. Oh gitu. Halo. Tuh dia nangkapin ikan tuh, lihat tuh. Sombong banget nih orang. Lihat. Lihat bawahmu tuh loh. Ikan semua loh. Dia ikannya belesek satu. Aduh, ikannya masuk tanah satu. Aduh. Apa tuh? Ada bisa. Apa nih kanibal? Oh my god, buat kita. Tiba-tiba. Udah mati belum sini? Belum. Aduh, ini kan sampai ada senjata udah sampai lagi. Gimana? Apa sih, Bang? Orang lagi mau ngobrol ini. Ya Allah. Bang, tolong Bang repepi, Bang. Bang, gimana nih ya? Mohon maaf ya, helikopterku kok jatuh ya? Kayaknya kalau emang helikopter kamu jatuh kok sama. Tempat ini kan emang dulu ingat enggak sih kalian tempat ini kan banyak ada magnet itu yang bisa menjatuhkan pesawat. Oh.
Apa sih ya Allah, caper bet. Mending kita tidur enggak sih? Ya ini mau tidur, tapi kalau ya diserang gini gimana mau tidurnya, kocak. Enggak bisa kocak. Caranya aku ambil kapakku lagi bagaimana? Wah, masih ada tuh. Banyak banget itu. Eh, itu cara banget. Cara aku ambil kapakku lagi pencet apa? Itu geketan. Gelap. Mending kita tidur. Cepat tidur. Bagaimana caranya? Slip. Sini. Pencet Z. Apa aku kok malah ngambil kayu? Ini. Kenapa kamu itu? Bagaimana Z? Oh, udah. Aku udah. Cepat mati. Ini siapa lagi? Mau bacok aku. Gimana ini? Kamu di mana? Kita malam-malam ini menyelamatkan Moen gak, guys? Ini gimana? Aku di dalam air. Oh, kena lagi. Aku di dalam air. Tolong. Aduh, ini kocaknya. Ini mau nyalain flare-nya enggak? Mau nyalain flare enggak? Membantu malah menjadi beban. Enggak usah. Malah nambah-nambahin beban di sini. Kayaknya kamu tidak siap kalau musuh di sini akan mengerikan. Iya. Oh my god, kita malam-malam diserang kayak gini, guys. Kita lagi buta map diserang kayak gini, brother ya. Tidur ya. Tidur. Ini gua lagi jalan nih. Tidur dulu. Tidur. Udah, aku udah tidur. Wah, selamat pagi. Ini kan serem. Aku ya dari tadi belum gelapan, serem banget. Ngesip. Wah, orang tua. Banyak tulang nih. Skinnya orang tua. Siapa? Aku. Gimana cara lihatnya? Sesepuh ya. Gak bisa. Melihat kakek-kakek ya, guys ya. Ternyata selama ini Sid adalah kakek-kakek. Oh my god, dia menggoda selama ini. Eh, ngomong-ngomong tadi Moen gimana, Moen? Kamu di mana? Barangnya hilang. Minta makan dong. Enggak. Ada di barangku, udah di laut cuma. Itu di kering-keringan ada enggak nih? Kering-keringan tuh. Masih pada belum kering, coy. Nih ikan masa ikan nih. Aku langsung dimakan aja, Moen. Aduh. Tuh, aku ada beri. Yummy. Eh, kalau misalnya habis... Masa ikan. Habis kita kenok gitu, emang harus dipencet inventory lagi ya buat buka kapak? Nah, kamu bisa pencet e-punger sih. Cuman e-punger taruh di tas dulu. Iya, barangnya ditaruh di tas dulu. Jadi kamu klik kanan tas, terus klik kanan itemnya. Dijadiin satu dulu di kombin. Klik kanan tas itu gimana? Oh, tas ini add item. Tasmu, tas yang kamu backpack. Terus itu kamu taruh barang yang mau kamu pegang. Kayaknya itu aman kayaknya sih, kayaknya. Ya, kemarin banyak juga yang nulis komentar kayak gitu. Bang, bisa cepet bang ngambil barangnya, pencet IPA anjir gitu. Nah, kayak gini ya guys, yang ngeluarin kayak gini nih. Nih, kita kemarin juga udah bikin topeng-topengan nih, Sin. Kita tuh kemarin masuk suatu tempat nih, bikin topeng kayak gini nih. Mantul nggak? Kok keren? Kayaknya ini buat nakut-nakutin gitu sih kayaknya. Aku mau bikin barang. Gak tau, kayaknya biar sama gitu loh. Biar sama gitu loh. Gak kayak bisa katanya. Bikin bagaimana penuh? Bikinnya itu, Mundi? Pada belum punya banyak sih. Butuh tali. Kepala ini, terus apa tuh, stick sama tali ya, Rodin itu? Iya. Kalau minum air dari sini, keracunan gak kayak grondet? Kayaknya enggak. Enggak. Jadi minumnya lewat mana? Belum. Kalau enggak dari sini. Aman. Iya, benar-benar minumnya aman. Sungai. Sungai aman. Ini bahan-bahan. Dulu kayaknya kita bisa bikin tali dari sesuatu deh. Dari apa ya? Rope dari daun klot. Bukan? Klot. Aku mau makan juga dong. Itu ikan kering ambil aja, dimasak aja deh. Ikan keringnya dimasak aja dah. Dan ini tulang-tulang udah kebalikin. Tadi matang dia, Bang. Ya makanya di kita awasin ya. Jangan sampai tidak ya, guys. Kok tiba-tiba langsung makan? Hah? Jangan sih. Kamu langsung klik lagi berarti. New crafting resep of air inventory. Go, let's go. Lihat resepnya gimana? Pencet I itu di gear-nya ada. Kamu taruh satu barang gitu bisa. Oh, di gear. Yaudah, gimana? Kita sekarang mau jalan-jalan dulu, Kak. Sambil cari spot mungkin buat base kita. Sambil cari tempat baru. Bagus. Gimana? Ayo. Repletnya mungkin di sini pusing, guys. Mungkin. Ya udahlah, ini barang kita tinggal dulu aja lah ya. Bawa tulang secukupnya. Ini kok ikan gak mateng-mateng ya. Tulang pegang. Aku mau ngobat dulu dah, ngobat. Kita sekarat, guys. Tulangnya diambil. Oke. Ambil aja, ambil. Buat bekal lah ya, bekal. Bekal apa? Emang tulang diapain? Ya nanti kalau dibutuhin. Kan tiap tempat slotnya beda. Tiap item slotnya beda soalnya. Ada maksimalnya. Slot apa? Ambil aja penuh. Slot itemnya. Bagi ikan.
bagi ikan. Oke. Okay. Nah, turunkan guys, di sini kan ada warna hijau sama ikan. Warna pink nih. Kita mau coba jalan yang kemana nih? Ada warna pink yang arah laut. Itu apa sih ya? Pink apa sih? Itu di tengah laut. Itu kayak ini enggak sih? Tengah laut, men, itu men. Tengah laut kah? Ini udah antar aja kah? Atau arah warna ungu yang di atas, atau kita masuk gua, gimana? Mau yang mana dulu nih? Waduh, saya anak baru di sini, Pak. Serah. Kalau anak baru biasanya kan buka jalan ya? Enggak gitu. Enggak gitu. Lah, ini orang udah ada tempat minum aja nih. Emang udah bikin kita semua? Bagaimana cara bikinnya? Ajarin dong. Ajarin. Udah kita ke sini. Eh, si Kelvin ajakin. Kelvin. Kalau enggak salah katanya Kelvin bisa kita kasih senjata loh. Kelvin coba kamu. Ikan. Ambil item ini. Bentar. Mana? Enggak ada ya? Katanya bisa ambil senjata. Dikasih senjata katanya. Hah, gimana caranya ya? Give item. Mana? Get, follow, take item kali ya? Take item. Dia bukannya udah punya kapak ya? Ya masa lawan tuh pakai kapak kok enggak bisa ya? Take item. Get tuh ngambil barang, build tuh bikin bangunan, stay, take a break, clear, take item sih harusnya. Coba guys, kalian guys coba. Get. Dia ini AI lagi. Mandi-mandi. Iya, dia tuh NPC. Darah. Enggak, maksudnya ceritanya dia ini AI apa gimana? Orang-orang. Jadi ceritanya dia itu orang yang pendengarannya tuh terganggu. Oh, ini ya, karena ini nih. Pesawat lo berdarah kan itu. Oh, iya. Dia cuma ngerti dengan tulisan kayak gitu. Oh, pantas dia pelongo-pelongo dong. Iya, pelongo-pelongo. Eh, parah. Senjatanya apa senjatanya? Parah. Mundi, kasihan Mundi. Kenok dong. Enggak boleh gitu, Mundi. Orang-orang ini bucur, jago. Dia lebih berguna daripada kamu itu. Kenapa? Jangan dikenok, dia lebih berguna. Kamu gitu ini. Banget, aku nanti join sekte bukanibal. Aku coba bikin spear lagi buat dikasihin ke dia, bisa nggak ya? Kamu ajarin bikin tempat minum bagaimana? Oh ini, ada di tempatnya. Oh harus ambil dulu. Take item. Kayaknya kita ngasih item atau kita ngambil item, take item dong. Ngasih dong. Atau gini, gimana ya caranya? Gak bisa dong. Cuma kayaknya nggak semua barang bisa kita kasih kayaknya, bos. Berarti senjata pun nggak bisa ya? Mungkin khusus mungkin, nggak tahu. Tongkatku juga nggak bisa dikasih. Tongkatku nggak bisa. Maybe. Berarti kita ya udahlah, kita suruh dia follow aja ya. Follow me, let's go. Yo. Mana dulu nih kita? Ya, let's go. Ini kita ke tempat yang kemarin buat ngambil, buat bikin tempat minum buat Sin. Ya, let's go. Akhirnya aku begini, nggak sendirian malam-malam. Sumpah aku diteriakin sama mbak-mbak. Wah, gitu katanya. Langsung kabur aku melipir. Lumbang. Seremut dah, udah gelap. Mbak-mbaknya suara cewek apa suara cowok? Biasanya cewek, namanya mbak-mbak ya, cewek. Oh iya, ngomong-ngomong guys, kemarin tuh aku dapet sedikit spoiler nih. Aku dapet sedikit spoiler dari kolom komentar. Katanya, kalian ingat gak sama cewek yang kita temuin kemarin? Ingat gak? Kan ketemu cewek. Katanya itu bisa kita jadiin temen katanya. Katanya, cuman aku gak tahu nih. Kakinya 4 dijadikan temen. Kakinya 4. Katanya sih gitu. Kayaknya bukan ide yang menarik. Cewek kakinya 4. Bukan ini. Iya sih, kita ketemu cewek guys, kakinya 4. Guys, ada tali. Mana? Come here. Mana? Atau tali itu bisa dibikin dari itu enggak sih yang ini ada kotak-kotakan nih. Ini buka aja nih. Tali itu. Itu batu, ada print medis, ada tali. Wah, lumayan. Oh setiap orang beda ya ininya, lootingan. Iya beda. Bisa. Jadi aman. Jadi kalau udah di looting kamu bisa looting lagi. Sama kayak The Forest yang pertama sih. Emang yang pertama kayak gitu? Iya, yang pertama juga gitu. Di sini belum pernah main, rasanya pernah kan? Pernah sih. Dia lupa ingatan. Dari sini kam. Alah, ketemu kawan bro. Alah, males put. Ada kepala. Ayo kasihin, bunuh. Yo. Nggak bisa lah aku. It's, sabar, aku lagi pick. Aku lagi mau ganti senjata. Bentar, sabar. Aku nonton dulu lah ya. Ditusuk-tusuk ya. Chill bro. Ngomong-ngomong hati-hati ya. Kalau ada teman di depan, walaupun dia jongkok atau kenok, kalian pukul tetap kena kayak tadi aku bukuin. Iya, parah banget sih. Lubangnya mana ya? Di bawah sini. Ini. Masin. Let's go. Kamu pasti suka. Orang tua dulu. Gak ada apa-apa. Masalahnya kosong. Ini lampunya juga seiprit doang. Iya. Tapi nanti di dalam gitu kok. Udah, aku malah mau ngasih barang lagi.
Masuk. Tempat buat bikin minuman di sini nih. Ini ada tempat pengeringan nih. Nah, hey, looting lagi. Let's go. Ada anak-anak lagi, guys. Let's go. Lumayan. Ini bisa bikin bow enggak sih? Nih, Kak. Enggak bisa dong. Ini dibuka-bukain ya, kota nih. Nah, aduh, baterainya penuh aku, Bro. Obat-obatan nih, lumayan obat-obatan. Gimana sih udah bikin? Ini udah bener. Bikin apa? Ini udah bikin nih, Kasin. Tuh, botol minum tuh, dibikin botol minum. Bikinnya di sini ya. Gitu ini ya? Kak gitu. Ambil sin. Iya sin, ambil. Nah. Oh. Nah, di sini tuh kita bisa bikin yang lain nih kayak topeng, grab. Caranya book. Gimana? Oh. Attachment-nya apa ya? Attachment itu apa ya? Enggak tahu. Enggak tahu. Karo sin kemarin di slit apa? Slit apaan? Slit. Buat ini armor. Ini 3D printer apa? Kotak merah, di kotak merah sama kotak hitam. Gila ya. 3D printer bisa gini ya? Bisa bikin arrow. Itu di kotak merah. Nah. Bawanya kamu bikin sendiri. Gua bikin lagi tuh. Tulang sama ini. Pencetnya kalau bikin kita crafting. Crafting ya guys ya, kita crafting dulu. Oh. Nah, senjata baru. Duit di sini tuh kemarin buat apa ya? Buat beli minuman. Kalau ada tempat-tempat untuk minuman gitu, kadang-kadang botol-botol tuh bisa tuh. Bisa kah dulu? Dulu di The Forest yang pertama kan bisa buat beli minuman. Bukannya oh, cuma di mesin. Itu mah di tempat akhir gak sih? Iya, di mesin. Ini grabbing box udah, kalian ayo, bikin. Ayo, ayo, nunggu apa? Ayo. Udah belum? Nanti aja, belum butuh kan? Ya, balik. Kita bikin yang butuh-butuh dulu aja kan. Nah, agenda kita hari ini mau kemana nih? Ke tempat pink kah? Tempat pink yang gimana tapi? Yang di... pink ungu. Iya. Ungu yang di atas itu kah? Ada banyak pilihan. Mau yang... aduh, jauh-jauh semua lagi ya? Ini sih yang paling dekat sih. Paling dekat atas sih ini. Iya, atas aja lah. Yaudah ya, itu paling dekat ya. Yuk, let's go. Darah kita emang gak bisa penuh ya? Ada tiga. Ini kau. Tiga, gila. Oh my god, sakit banget. Suruh kau. Dua lagi. Apa kok diserang dari belakang? Gila dia. Oh my god, dia gak mati-mati loh. Gila, di mode hard keras banget ya. Nganu, menyatu dengan camp, alam ada ya. Ada camp di atas sini, guys. Ini ada camp, oke lumayan. Looting-lootingan, guys. Let's go. Danau ya luas banget, guys, yang ini, guys. Aku inget bentuk ini seperti lingkaran yang di tengah itu gak sih? Sinkhole itu ya? Bukan. Lo mirip? Enggak. Enggak. Dulu tuh ada tempat khas yang bundar gitu loh. Wah, ini perjalanan kita masih sangat jauh, bro. Ini kita kayaknya dari titik satu ke titik lain kita bikin base deh. Iya gak sih? Iya. Dari jauh titik satu ke titik lain itu bikin base lagi. Ini jauh banget. Baru ngantuk udah setengah. Aku udah ya, aku tinggal kok semprit deh. Ngantuk? Aku aja udah nol. Wah, ini mah kita udah jalan jauh banget loh. Kayaknya yang The Forest, Son of the Forest ini lebih ke adventure-nya sih. Hadir. Kira jauh. Iya, mohon maaf ya. Aku ini kan udah tua, jadi jalannya itu agak-agak gitu loh. Oh, kita masih menggunakan jok yang sama. Udah dekat nih, depan. Sabar. Bentar, kalian denger gak kayak ada suara di itu GPS kalian? Kayak tit gitu. Iya. Aduh, malah aku loncat. Iya. Kayaknya apa karena deket tempatnya sih. Dind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 
udahan kerabe. Apa ya gitu dong? Ini udah keras banget. Ada tali nih, ada tali nih, ada makanan. Ini guys, ini udah keras banget guys, ntar aku deketin. Ada tali. Di bawah sih ini enggak sih, di bawah sih kata aku sih. Turun sih, turun sih. Gimana sih? Turunnya lewat mana? Oh my god, guys, itu. Apa? Oh my god, teman kita. Turun, turun, turun. Lepasin, lepasin, lepasin talinya. Oh. Oh, mau mati aku. Aduh, gimana? Lepas. Enggak dijagain bawahnya dulu. Bisa, ya? Oh, enggak bisa. Kan ada kanibal. Hah? Mutan sama kanibal? Kanibal, kanibal. Oke, oke, oke. Saya sudah masuk aja di kita baru berapa hari udah ada kanibal aja nih. Mutan. Ini ngomong-ngomong enggak bisa diapa-apain ya talinya ya. Talinya enggak bisa diapa-apain. Aduh, udah dia udah mati, dia udah mati. Aduh, aduh, aduh. Aduh, jatuh. Ini cuman melihat orang udah digantung. Mati. Iya. Melihat orang digantung ini enggak sih kena ini enggak sih? Peeping time. Enggak bisa intinya, ya. Intinya itu di atas ada orang gantung diri ya, guys ya. Cuman nah, apa yang harus kita lakukan terhadap ini? Dipotong enggak bisa. Obat dulu, aku ngobat. Mana pakai GPS bingung banget ya, berisik banget ya, guys ya. Ramenya. Ah, aku bingung dah. Gak usah bingung kamu kul teman. Sorry ya, Kelvin. Kamu mukul teman parah sih. Ah, sakit banget. Dan itu talinya enggak bisa diputus apa di sana itu? Enggak bisa. Di atas enggak bisa. Coba kamu tes deh. Aku enggak bisa sih tadi. Karena kalau ada tanda kayak gini, harusnya sih kita harus melakukan sesuatu terhadap makhluk itu. Itu udah terhadap orang. Ini ada vodka botol nih. Udah diambil. Coba deh, bisa enggak dipencet? Coba kalian ke atas. Bisa. Enggak bisa. Bisa kah?
putus, putus sudah. Dia apa ini? Pakai pisau. Pisau, pakai pisau. Pakai knife. Oke. Okay. Kita coba ambil radionya. Kita dapat kayak semacam ini GPS gitu, alat GPS. Oh, ada senter. Ambil. Bukan, Deng. Iya benar senter. Ada senter juga. Oh my god, kasihan sekali. Okay. Nah, akhirnya tidak lampu. Udah dapat senter dulu. That's good, that's good. Kita udah enggak butuh yang namanya. Oh, kita apa dia bisa digantung itu. Ya? Dia bunuh diri kah? Enggak dong, nyentel, men, nyentel. Kayaknya antara nyentel bisa juga dibunuh sih. Ini ada tanda lingkaran rumah. Oh, takut jangan-jangan kita bisa ngasih tanda di tempat tertentu mungkin. Tanda rumah. Ini kayak ditaruh di rumah. Ini buat tanda, Bro. Kayak misalnya kita mau ngasih tanda di suatu tempat gitu kan. Pakai ini, bener. Pakai apa? Gimana sih cara pakainya? Pakai alatnya ini. Enggak tahu, belum tahu caranya pakainya. Di sini kita dapat tanda ini cuman enggak tahu ya fungsinya buat apa sementara. Cuman kayaknya ini buat cari tahu keberadaan. Aduh, mau tanda lagi, Bang. Ada yang tahu enggak fungsi GPS tadi buat apa? Tapi ini enggak tahu fungsinya buat apa. Jamur dua-duanya. Aku kalau lihat di map sih, aku lihat di map sih ada kayak yang berubah gitu tandanya. Kayaknya ini buat nandain sih. Yaudah, lanjut yuk. Lanjut, kita mau kemana lagi? Lanjut yuk. Rosen, Moen, Day, Sin, ada saran kita mau kemana lagi? Cari base gak sih di mana ya? Iya. Danau yang gede gak sih? Cari base yang bener. Tidur. Ya iya, cari base kalian. Mau di mana ya? Nih? Lokasinya di bawah sini, ya? Bawah dikit sini yang ada deket, danau tuh. Dekat air gak sih harusnya? Itu bawah dikit kita ini ada danau. Terus ada bunderan juga tuh. Apa situ aja? Boleh. Gimana? Boleh. Itu ya. Tapi di sini juga nggak rawan kanibal nggak? Rawan lah. Cari di sini tempat kanibal. Semua rawan sih. Semuanya sama aja sih. Itu di sana tuh kayaknya enak tuh. Tempatnya luas, mau? Iya, gila. Mana? Oh, di atas. Ini nih, di sini nih. Alah, dekat pemukiman. Di kanan, guys. Oh. Ini apa, guys? Hah? Ini nih. Main lihat kiri, main. Ini. Ini. Coba kenalan. Ini loh, itu orang loh. Dia baik sih. Hai. Ini bukannya yang di laptop? Masih yang ini nih yang gede. Iya kan? Yang ini. Oh my god, what just happened? Bully. Aduh. Ini sakit banget ya, sumpah. Sakit banget. Kalian ngapain sih? What? Revive. Ya. Bisa, tapi... Aduh. Bisa, aku yang dipikir. Aku repep. No! Ya, digebuk lagi aku. Ini kenapa ngeluarin jatuh? Bukan aku, itu orang makhluk itu loh, Makhluknya ada di sini dia. Udah. Ini kayak... Pergi aja gak sih kita? Ini karena mode hard kak. Itu udah nanggung sih, kita bantai sih. Kita bantai. Serius. Mati kak. Enggak, anjir, genok doang. Waduh. Pai. Bentar. Pai, aku diganggu bocil. Tolong. Ini autonya kenapa? Bener, aku mundur dulu. Kan mundi ada dua ya. Kenapa aku gede gebuk sangka ya lagi di belakang? Aduh. Dan aku repep. Aku habis repep kabur. Gila. Awas Mundi kabur Mundi. Udah mati mana nih? Mati. Aku di spam camper. Bukan aku. Aku di spam camper kanibalnya. Oh my god. Kita bisa dapat skin pots dong dari ini. Oh my god. Ini oke. Jangan dilihat guys. Saru guys ya. Saru. Gila sakit banget. Kamu lihat mayat yang itu loh. Nggak boleh. Kita bisa dapat barang juga dari itu ya. Dapat apa? Aku malah bikin pagar guys. Dapat apa dari dia? Gak ada dapat apa-apa. Nih guys, kita nemu camp guys. Nemu camp yang ada orangnya juga. Cara minum ini gimana dong? Sini dulu. Ini sini. Banyak banget orangnya di sini bro. Mereka ditimbukin batu loh. Begini. Jadi dapat tali. Ini ya di kota-kota ini ada tali. Bisa kalian looting. Seremnya. Fels, aku udah tahu cara. Iya kak, ngerinya. Taruhnya gimana? Jadi pasang tongkat dulu. Ditanam tongkat kayak Moen tadi tuh. Megang stick. Enggak ditanam terus baru taruhin yang lain kan. Ini dapat clot. Dapat clot, bro. Let's go. Akhirnya guys.